Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama channel saya Tunggung Fisal. Nah, untuk konten kali ini kita lagi di Sumsel ini, teman-teman. Itu di Kota Linggau, Kecamatan Lubuk Linggau. Ini kita tur ke Sumatera. Biasanya kan ke Subang. Banyak komentar jangan di Subang terus, Bang, gitu. Nah, ini makanya ini lumayan biaya kesini, Mi. Pokoknya tonton terus sampai habis ya, teman-teman nih. Kita seru-seruan di daerah seberang atau di pulau seberang ini. Biasanya kan di Pulau Jawa. Nah, itu ikannya itu. Seru kayaknya ini. Nanti di kolam air deras juga ada. Pokoknya ikutin aja konten-konten saya. Ini kita lihat. Masya Allah, kayaknya sebaran berapa ini, Pak? 50.000. 50.000. 50.000 ekor. Dengan luasan berapa ini, Pak? Untuk kolamnya? 150 perkiraannya panjangnya, dengan lebar 50 meter. Umur berapa ini, Pak? 2 bulan. Baru 2 bulan. Dua bulan nih, teman-teman. Masya Allah, ikannya ini, teman-teman. Udah gerobol dengan menggunakan produk Wonokoyo ini, teman-teman. Pakai SA28 protein berapa ini, Bang? 28. Coba kita lihat, teman-teman. -28% nih, teman-teman. -3 ya. Biasanya kenaikan berapa ini, Bang? Kalau di tanah? 60 sampai 65% untuk pembesaran nih, teman-teman. Itu sebelahnya juga ada. Lebih besar ini ya? Ini teman-teman nih. Berarti ini ada air masuk? Ada, sana tuh. Dari atas sana. Ngalir dia. Ukuran pipa 4 in. Ukuran pipa 4 in tuh. Kita zoom tuh, teman-teman. Pengeluaran sono. Beginilah keseruan. Siap panen ya, Bang? Masya Allah, segalanya. Harus nyebar ini ngasih pakannya. Kalau siap panen ini umur berapa nih? Kalau mau bagus di umur 4 bulan lah, 3 bulan setengah 4 bulan dipanen. 3 bulan sampai 4 bulan. Dari tebaran benih 50.000 ekor. 50.000 ekor. Ses benihnya, Bang? 58. 58 ekor. Kan 58 tuh ukuran orang Lubuk Linggau lah. Namanya ses 58. 58. Maksudnya gimana? Kiloannya apa gimana? Oh, seginian, teman-teman. Berarti ke sini ekoran ya? Ekoran. Makanya kalau di Subang kan kiloan gitu. Sekilo isi 80 apa 70 gitu. Kalau itu kayak di angka 200, 150 sampai 200. Salah ini sih. Kalau per hari bisa berapa sak pakan? Berapa sak? 6. Dari awal ke dari pagi ke petang. Dari pagi? 5 sampai 6 ya. Ini teman-teman nih. SA28 dari Wonokoyo nih. Berarti dipanen di jaring ya? Digiring. Ini.
dari bambu itu kalau sini orang bilang empang. Oh. Jadi kayak pagar bambu itu cuman plastis dia bisa digiring gitu. Giring ditancep-tancep bisa gitu ya, nah, di. Ya. Mantepnya. Sampai panen berapa ton nih habis pakan, Pak? Perkiraan 15 sampai 18 ton nih teman-teman nih. Sampai panen 25.000 itu biasanya 9 ton sampai 9 ton 500 gitu. Per 15 per 25.000 bibit. Oh, per 25. Kalau semua bibitnya kalau enggak mati. Tap kayaknya ya.